ketemu lagi di channel saya di CTV Official 27. Jangan lupa like dan subscribe komen di bawah ini agar terdapat video notifikasi terbaru dari kami. Channel ini bekerja sama dengan lembaga PLPK Putra Jaya Skill yang bergerak di bidang pelatihan alat berat, mekanik, driver, dan program komputer yang berkantor pusat yaitu di Linggang Bidung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang dimana PLPK Putra Jaya Skill sudah berdiri 3 tahun dan ini sudah 20 kali angkatan. Untuk saat ini Milan telah melakukan program dari PT TSA dan PT FKP yang dimana mengadakan program pelatihan mekanik alat berat yang diselenggarakan melalui dana CSR tahun 2021. Ini adalah salah satu kegiatan kami untuk materi pembekalan dasar untuk mekanik-mekanik pemula yang didatangkan langsung dari 14 kampung yaitu putra-putra terbaik dari Kabupaten Kutai Barat. Oke, sekian dari saya, Ahmad Saifuddin. Inilah dari channel saya, CTV Official 27. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam kompeten, salam SDM daerah yang maju dan Anda. Bisa, Anda bisa, kita semua luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya masih belum semangat. Loncat-loncat tempat. Satu, dua, tiga. Mendukung sehingga pelaksanaan pelatihan ini kami sangat berterima kasih sekali kepada PLPK karena sudah siap menampung anak-anak dari kampung kita yang notabene masih lingkungan PT TSA dan PKB, di mana anak-anak ini berjumlah 14 orang dari 14 kampung. Jadi program kita satu kampung satu orang. Jadi kita rencanakan bulan tahun ini kayak yang kedua atau kemarin ada, karena kemarin ada terlambat karena ini COVID ya, kita nggak bisa melaksanakan. Nah, kemudian tahun ini tadi tidak bisa melaksanakannya. Kemudian untuk tahun depan juga kita akan melaksanakan dengan jumlah yang sama. Tujuannya adalah untuk membina, karena kami menyadari kampung kepemimpinan kami banyak yang terkebelakang di sisanya pendidikan, keahlian, sehingga mereka mencari pekerjaan agak susah. Nah, jadi dengan program ini kita bersyukur dengan adanya di Kutai Barat ini sehingga kita mudah untuk pelaksanaannya. Biasanya kita Samarinda berlapan, sekarang di Kubar sudah maju besar. Adanya tenaga ahli juga dia siapkan di sini, jadi kita bisa berkoordinasi sehingga pelaksanaannya program ini. Kami berharap juga dengan PLPK ini tetap eksis selama-lamanya, bukan hanya setahun dua tahun. Kenapa? Karena sekarang ini persaingan semakin hari semakin ketat, dan dia harapkan dengan adanya pelatihan ini menambah skill yang memakai kita banyak tertinggal, sehingga banyak yang dari luar yang masuk, sehingga penyerapan tenaga kerja itu disetop dari luar yang banyak. Nah, sementara dengan kita ya bilang orang hanya ala kadarnya saja, tidak. Jadi tujuan kita ini untuk membina setiap kampung ini, jadi setiap udara kami satu-satu mengurangi angka pengangguran. Pertama itu, kedua menambah daya saingnya. Karena kita bukan hanya ini ya, nanti insya Allah kalau EK ini jadi, nah jangan sampai kita tertinggal dalam artian ilmu kita jauh di bawah mereka. Hingga orang luar semuanya mengawasi kita, sementara kita putra-putri asli sini di mana gitu. Jadi kita kadang-kadang berpikir, ah kami hanya jadi penonton. Nah, jadi penonton kenapa? Karena skill kita juga kurang, jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah maupun tenaga yang dibutuhkan oleh sektor usaha yang notabene dari badan usaha gitu. Sehingga persaingan itu menghambat kita. Jadi terjadinya sering konflik. Biasanya masalah pekerjaan ini sangat pekat sekali.
sehingga terjadi konflik, ada tuntutan dari masyarakat seperti ini dan sebagainya. Perusahaan juga punya standar. Nah, dari itulah kita berusaha menangani perusahaan ini peduli untuk anak-anak yang tergabungnya, jangan sampai nanti perusahaan tutup, tidak ada yang ditinggal. Nah, kenapa nanti kalian-kalian ini jadi penerusnya? Diharapkan nanti kalian sudah bekerja, bekerja untuk rumah tangga, mungkin ada keluarganya. Nah, dikasih masukan, saran yang positif. Dalam artian kita ini, dengan kita kebanyakan sekarang orang menyatakan perusahaan ini terima kami, ini karena ini, kami dan ini. Karena apa? Kita menyadari skill kita yang kurang. Nah itu, menyadari itu. Karena perusahaan ini namanya orang pengusaha, cari untung. Cari untung untuk berusaha kan. Kalau terima kita yang ada skill, gimana mereka mau untung gitu. Nah, jadi untuk adik-adik, saya berharap manfaatkanlah ilmu yang ada ini, kembangkan, berusaha untuk mencari pekerjaan itu, skill kita apa, tunjukkanlah mereka bahwa kita perwira pun bisa, kita bisa, karena orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa, dan orang lain kita bisa. Jadi kami berharap ini bukan hanya di sini, kita rencana setiap tahun kita akan melaksanakan ini lah. Ya, kami sambung jadi perwakilan kita kampung itu satu-satu karena kita tahu terus kampung jadi putera terbaik dari kampung diwakilkan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kami juga mungkin minta maaf dalam mungkin ada kekurangan kami masalah seperti ini karena komunikasi mungkin ada sedikit lah kendala, mungkin ada yang merasa beberapa orang itu sudah kita bersama kami gitu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa masuk semua pool semuanya pool alhamdulillah pool semua walaupun ada yang terlambat ya mungkin komunikasi kami kan ke kampung atau seperti apa sehingga tanya hambatan. Jadi kami berterima kasih sekali dan untuk rekan-rekan dan pembimbing tadi dan pihak sekolah. Nah, kita kerjasama ini dan perjalanannya kita memenuhi di sini ketulusan hati membina masyarakat kita di sini jangan sampai kita tertinggal dari putra-putra dari luar. Kita bersaing nantinya untuk dari yang ini kita bersaing dalam artian bersaing melalui pengalaman dan doa. Jadi kita jangan berbeda hati, jangan mudah menyerah. Usahakan tunjukkan kita bisa. Kenapa orang bisa, kita juga bisa. Insya Allah kalau kita ingat kita tulus, insya Allah kita bisa. Yang penting kita tekun, rajin, dan jangan menghindari malas-malasnya. Kadang-kadang iman kita di sini, orang-orang bilang itu, kita ini pemalas gitu. Kebanyakan orang bilang begitu, karena kita dibanjakan alam, jadi orang mudah. Nah, akhirnya kita terlalu malas. Ya, orang luar berhasil, dan nanti kita terburu lagi. Nah, jadi hinakan itu kita bersaing yang sehat. Saya kira itu aja saya sampaikan sekali lagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RPWPK ini. Kita apres dulu untuk terimakan. Karena kita sudah dipersiapkan di sini, kita nggak harus ke Samarinda, nggak harus ke Balikpapan, nggak lagi di sini berada. Ya, sekira itu aja nanti dan kurangnya kami terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah mungkin karena ada namanya manusia itu dari salah dan tidak. Saya ini berbeda berbeda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendukung sehingga pelaksanaan pelatihan ini kami sangat berterima kasih sekali kepada KPK karena sudah siap menampung anak-anak dari kampung kita yang notabene masih lingkungan PT Desa dan PKB di mana anak-anak ini berjumlah 14 orang dari 14 kampung. Jadi
kita nggak bisa melaksanakan pemerintahan tadi, nggak bisa melaksanakannya. Kemudian untuk tahun depan juga kita akan melaksanakan dengan jumlah yang sama. Tujuannya adalah untuk membina, karena kami menyadari kartu kepemimpinan kami banyak yang terkebelakang, istilahnya pendidikan, keahlian, sehingga mereka mencari pekerjaan agak susah. Nah, jadi dengan program ini kita bersyukur dengan adanya di Kutai Barat ini sehingga kita mudah untuk pelaksananya. Biasanya kita sama kita berlapan. Sekarang Bubar sudah maju besar, adanya tenaga ahli juga dia siapkan di sini, jadi kita bisa berkoordinasi sehingga pelaksananya program ini. Kami berharap juga dengan PLPK ini tetap eksis selama-lamanya, bukan hanya setahun dua tahun. Kenapa? Karena sekarang ini persaingan semakin hari semakin ketat, dan dia harapkan dengan adanya pelatihan ini menambah skill yang memakai kita banyak tertinggal, sehingga banyak yang dari luar yang masuk, sehingga penyerapan tenaga kerja itu disetop dari luar yang banyak. Nah, sementara dana kita ya bilang orang hanya ala kadarnya saja, tidak. Jadi tujuan kita ini untuk membina sekampung ini, jadi sekampung udara sekampung satu-satu mengurangi angka pengangguran. Pertama itu, kedua menambah daya saingnya. Karena kita bukan hanya ini ya, nanti insya Allah kalau EKN ini jadi, nah jangan sampai kita tertinggal dalam artian ilmu kita jauh di bawah mereka, hingga orang luar semuanya menguasai kita, sementara kita putra-putri asli sini di mana gitu. Nah, jadi kita kadang-kadang berpikir kami hanya jadi penonton. Nah, jadi penonton kenapa? Karena skill kita juga kurang, jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah maupun tenaga yang dibutuhkan oleh sektor usaha yang notabene dari badan usaha gitu, sehingga persaingan itu menghambat kita. Jadi terjadinya sering konflik, biasanya masalah pekerjaan ini sangat pekat sekali, sehingga terjadi konflik, ada tuntutan dari masyarakat seperti ini dan sebagainya, perusahaan juga punya standar. Nah, dari itulah kita berusaha dalam artian perusahaan ini peduli untuk anak-anak sekitar kampungnya, jangan sampai nanti perusahaan tutup tidak ada yang ditinggal. Nah, kenapa nanti kalian ini jadi penerusnya? Diharapkan nanti kalian sudah bekerja, berkomitmen ya, bekerja untuk rumah tangga, mungkin ada keluarganya. Nah, dikasih masukan, saran yang positif. Dalam artian kita ini dengan kita kebanyakan sekarang orang menyerahkan perusahaan ini terima kami, jadi kalian ini kami dan ini. Karena apa? Kita menyadari skill kita yang kurang. Nah, itu menyadari itu. Karena perusahaan itu namanya orang pengusaha cari untung, cari untung untuk berusaha kan. Kalau terima kita yang ada skill, gimana mereka mau untung gitu. Nah, jadi untuk adik-adik, saya berharap manfaatkanlah ilmu yang ada ini, kembangkan, berusaha untuk mencari pekerjaan itu, skill kita apa, tunjukkanlah mereka bahwa kita perusahaan pun bisa. Kita bisa, karena orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita bisa. Jadi kami berharap ini bukan hanya di sini, kita rencana setiap tahun kita akan melaksanakan ini lah. Setiap tahun kami sambal, jadi kalau kita tidak kampung itu satu-satu, karena kita akan terus kampung. Jadi putra-putra terbaik dari kampung diwakilkan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kami juga mungkin minta maaf dalam mungkin ada kekurangan kami masalah seperti ini, karena komunikasi mungkin ada sedikit lah kendala, mungkin ada yang merasa beberapa orang itu sudah berbeda kesalahan kami gitu. Akhirnya ya alhamdulillah
bisa masuk semua pool. Alhamdulillah pool semua, walaupun ada yang terlambat ya. Kami kan di kampung atau seperti apa sehingga tanya hambatan. Jadi kami berterima kasih sekali dan berkaitan dan membimbing pelatih dan pihak sekolah. Dan kita kerjasama ini dan akhirnya kita memenuhi di sini ketulusan hati membina masyarakat kita di sini dan sampai kita bertinggal dari kita terang dari luar, kita bersaing nantinya untuk dari yang ini kita bersaing dalam artian bersaing melalui pengalaman dengan luar. Jadi kita jangan berbeda hati, jangan mudah menyerah, usahakan tunjukkan kita bisa. Kenapa orang bisa, kita juga bisa. Insya Allah kalau kita ingin kita tulus, insya Allah kita bisa. Yang penting kita tekun, rajin, dan jangan menghindari malas-malasnya. Kadang-kadang iman kita di sini, orang-orang bintang itu, kita ini pemalas gitu. Kebanyakan orang-orang begitu, karena kita dibanjakan malam, jadi memang mudah. Nah, akhirnya kita terlalu malas. Ya, orang luar berhasil, dan nanti kita cemburu lagi. Nah, jadi hinakan itu, kita bersaing yang sehat. Saya kira itu aja, saya sampaikan sekali lagi. Terima kasih, Mas Besar-besarnya, kepada RPLPK ini. Kita apres dulu untuk karena kita sudah dipersiapkan di sini, kita nggak harus ke Samarinda, nggak harus ke Balikpapan, nggak lagi di sini berada, ya. Saya kira itu aja nanti dan kurangnya kami sudah terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah mungkin karena namanya manusia.